Halo. Halo, dengan Pak Rudi. Nah, dari mana? Dari Bank Bukopin, Pak. Bukopin dengan Mbak siapa? Saya dengan Mira, Pak. Nira apa Mira? Mira. Mira. Bukopin. Oh iya, ada apa? Gimana? Ini untuk tagihan kartu kredit Bukopinnya gimana, Pak? Oh, tagihan. Saya belum ada niat untuk menyelesaikan dulu. Gimana, Mbak? Maksudnya gimana, Pak? Oh, maksudnya nggak ngerti. Gimana sih? Itu kerja di kantor masa nganti. Saya ulang ya. Untuk sementara waktu saya belum ada niat untuk menyelesaikan dulu. Oke? Jadi kapan, Pak? Ya, belum tahu. Saya belum ada gambaran kapan. Oh, gimana jadi tuh? Bapak nggak mau bayar gitu ya, Pak? Itu kan kamu yang bilang nggak mau bayar. Saya kan belum ada niat menyelesaikan dulu. Bukan bilang nggak mau bayar. Beda loh. Nggak mau makan sama belum mau makan beda loh. Nah, bahasa Indonesia yang benar dulu gitu loh. Kalau tanya kapan nanti saya sudah jawab. Saya belum tahu. Belum ada gambaran. Atau dalam waktu dekat nggak ada. Jadi kan artinya Bapak belum mau bayar saat ini. Nah, betul. Belum mau bayar saat ini ya. Bukan nggak mau bayar. Itu pinter. Nah, ya. Jadi gimana? Jadi kira-kira Bapak kapan nih menyelesaikan semua hutang Bapak di Bukopin? Tanya lagi. Barusan saya bilang pinter. Kok tanya lagi? Saya sudah bilang saya belum ada niat. Belum tahu kapan kok. Belum ada pikiran untuk menyelesaikan kok. Ini kok tanya lagi? Ya, Pak, ya. Apa? Ini utang Bapak. Ya, utang Bapak. Saya. Siapa bilang utang situ? Kapan saya ada bilang utang situ, coba? Ayo, bener nggak omongan saya? Utang saya kan? Bener. Terus kenapa? Saya mau tanya, ini kapan mau dibayar hutangnya? Nah, situ mau tanya. Saya jawab, saya belum tahu mau bayar kapan. Untuk dalam waktu dekat, 2-3 tahun ini belum mau. Tinggal yang mau bayar hutangnya siapa, Pak? Kalau gimana? 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 Kalau Anda besok meninggal, terus siapa yang mau bayar utang Anda? Kalau oh, yang mau bayar. Kalau kamu meninggal besok. Besok atau sekarang? Utang Anda ya? Jangan ngomongin ke saya dong, Pak. Ini kan loh, utang Anda. Utang saya? Makanya kenapa kamu yang ngomongin? Kalau gitu saya boleh dong ngomongin kamu dong. Ayo, kamu boleh ngomongin saya masa nggak boleh ngomongin kamu? Ah, kamu itu mau menang sendiri, mau ngomongin tapi nggak boleh diomongin. Ah, mau mukul tapi nggak mau dipukul, gimana sih kamu itu? Mia ya tadi ya, Mia apa Mia? Mia, oke Mia. Fair dong. Kalau jadi kolektor tuh fair. Kolektor mau ganggu nasabah-nasabah gitu kan? Ya fair dong. Kolektor juga harus mau diganggu-ganggu gitu loh. Ah, dikit-dikit main blokir teman-teman kamu itu. Gimana? Siapa? Lisa. Yang ngakunya namanya Lisa Prayit. Ong kolektor sukanya ganggu nasabah. Apa namanya? Intimidasi. Kok sekarang digangguin nggak mau. Marah-marah sewot. Aduh, kolektor. Saya mau nanya, Anda kapan bayar? Kok lah, ditanya lagi. Astaga. Nggak bisa bahasa Indonesia yang benar nggak tahu ya. Sekali lagi saya ulang ya. Saya belum ada niat untuk mau bayar dulu. Untuk sekarang ataupun dalam waktu 2-3 tahun lagi. Didengar dong. Jangan sampai tanya lagi. Nanti kalau pura-pura tuli, jadi tuli beneran loh. Gimana sih? Karena kan Anda nggak tahu dari kemarin kapan mau bayar. Nah, iya. Nah, artinya kamu yang aneh dong. Sudah dijawab dari kemarin teman-teman kamu masih tanya lagi. Saya belum mau makan, tanya lagi. Saya belum makan, tanya lagi kapan mau makan. Ya belum tahu, gimana sih kamu itu? Ah, apa? Ini beda urusannya utang sama makan. Anda nggak perlu sok-sok puitis ke sana ke sini ngomongnya. Lah kamu makan nggak? Apa? Mau ngomong apa lagi? Yo. Kenapa? Jadi mau tanya lagi, putar lagi. Mau tanya kapan lagi dibayar lagi? Astaga, kasihan amat sih kamu ini. Bahaya lu. Atau memang kamu sudah ada tanda-tanda? Pengurangan ini, daya dengar, gitu. Oh, saya sudah bilang kok tadi sudah katakan. Kok masih ngulang lagi? Gimana sih? Saya
kayaknya Anda ya Pak yang nggak bisa bayar utang. Kasihan ya Anda, makanya jangan nggak bisa bayar utang, kepo. Makanya ke sini dulu kan kemarin.